Dalam hal ini SMA 31, ya Bu. SMA 31 Pak Kepala Sekolah harus mengejar yang sudah siap, sehingga kalau memungkinkan untuk kalau bisa masukkan anak-anak kita yang masuk ke kesempatan, nanti kita dorong lewat dinas. Minta maaf ya. Bahwa terhadap pariwisata, perlu kita sampaikan bahwa pariwisata di Ureng dalam hal ini Aero Nanau, kita perlu sampaikan bahwa pembahasan perda pada beberapa hari yang lalu dengan dinas pariwisata tertunda itu kurang lebih 5 bulan perdanya tidak dibahas. Kenapa? Karena setelah saya menelaah dan meneliti naskah akademik, ternyata Waimana tidak termasuk di dalamnya, tidak termasuk di dalam destinasi provinsi Maluku. Lalu karena saya ada pada pansus yang dimaksud, saya memprotes terhadap kebijakan melalui naskah akademik itu. Alhamdulillah tertunda 5 bulan berada dari sini bahas, dan terakhir 2 bulan kemarin saya dihubungi oleh kepala dinas pariwisata untuk segera memberikan masukan koreksi terhadap pariwisata Ureng mana yang masukan. Dan alhamdulillah yang saya sudah masukkan itu Wananau, dia sudah masuk di dalam perda nanti ke depan pada perda destinasi pariwisata provinsi Maluku. Terhadap budaya, dikitakan alhamdulillah mas saudara semua, dikitakan juga sudah diambil sebagai satu budaya yang cukup dianggap menarik buat masyarakat Maluku. Kenapa? Karena Maluku dikenal karyanya, dikenal cakrel secara umum itu menggambarkan tentang sebuah kekerasan. Tapi begitu ditonton dikitakan, lalu kemudian saya sampaikan lewat paripurna dan dianggapi oleh kepala dinas pariwisata, alhamdulillah diprioritaskan untuk menjadi satu tarian budaya Maluku yang akan dikembangkan ke depan nanti. Itu 2 kapal gembira yang terhadap rancangan perda provinsi Maluku. Oleh karena itu perlu kita sampaikan bahwa saudara semua kemudian dikembangkan tanpa perda, tanpa pernik tidak mungkin itu dikembangkan. Nah, oleh karena itu ini menjadi pengalaman buat kita semua. Dan politika juga dia masuk, kita lupa kasih tahu, politika juga masuk dalam istimewa, destinasi pariwisata provinsi Maluku.